Assalamualaikum, saya Miza daripada Miza Spa Hulu Langat. Sekarang saya berada di Mesra Home, di mana di sini adalah tempat penjagaan warga emas ataupun warga tua yang berada di Ampang. Saya suka berada di sini sebab dengan keadaannya yang teratur, bersih dan warga tua di sini dijaga dengan begitu rapi. Dan kita doakan agar Mesra Home, warga Mesra Home semuanya akan lebih cemerlang dan sentiasa dirahmati dan lebih kata orang dikenali juga kerana servis yang terbaik yang telah penjagaannya yang telah diuruskan oleh kita punya pengasas Puan Eza. Tok Cu, Tok Nek. Yang ni? Tok Nek kira apa? Mak Nia. Mak Nia. Apa khabar Mak Nia? Salam Mak Nia. Kenapa tu? Mak Nia the best. Macam ni, macam ni. Apa-apa yang terjadi, saya takkan tinggal Mesra Home. Dia cakap apa? Dia kata, Nek, maafkan saya ni. Apa saya makan nenek beri, maafkan saya. Saya nak balik ni. Saya kata balik, ingat mayanglah Nek. Yalah Nek, doakan saya. Itu saja. So, terima kasih Nek. Ya, Miza mungkin boleh kongsi sikit Miza. Macam mana kenangan Miza dengan Wan? Boleh. Ada mengadakan kenduri tahlil untuk arwah Wan, di mana sebelum ni saya adalah volunteer di Mesra Home untuk event yang telah dianjurkan oleh Mesra Home untuk Wan. Tak banyak ragam, memang mudah jaga Wan. Alhamdulillah dia senyum dan gelak gembira sepanjang saya bawa dia berjalan-jalan, naik cruise, makan. Memangnya saya rasa berita tu ibaratkan macam mak saya sendiri yang pergi. Saya masa tu memang terkejut. Bila saya mimpi, bangun tidur, saya terus beritahu ke Eza yang saya teringat arwah dan saya nak buat tahlil untuk arwah sebab saya rasa ini mungkin saya akan rasa lega dan saya nak doakan ini mungkin rezeki ini untuk arwah. Jadi saya berniat sangat untuk buat tahlil ini dan bolehlah sama-sama kita doakan untuk semua arwah yang ada yang daripada Mesra Home. Dan saya bersyukur sangat, alhamdulillah apa yang saya niatkan hari ini berjalan lancar dan ramai sangat. Wan telah mengembuskan nafas yang terakhir dan beliau pergi, arwah pergi dengan tenang. Ramai yang telah mendoakan arwah dan hari ini saya terpanggil untuk membuat kenduri tahlil untuk arwah kerana saya amat merindui dan teringat arwah. Sama-sama kita. Sedekat dan Al-Fatihah. Semoga roh arwah dicucur rahmat dan tenang di sana. Tulus padamu.